Sudah menjadi pelaku UKM tidak harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Kerja keras, ulet, dan serius menjadi kunci kesuksesan pelaku UKM. Reporter Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasar Ibu akan melaporkan keberhasilan pelopor keripik bayam dari Bumi Berasam. Hai sahabat UMKM, kembali lagi di program UMKM Provinsi Kepri. Nah, kali ini saya akan mendatangi salah satu UKM yang menjadi pelopor adanya keripik bayam di Karimun. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Halo Ibu, saya Putri dari Batam TV. Oke, siap. Sebelum menggeluti usaha keripik bayam, Murtini, warga Kampung Melayu Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun ini merupakan ibu rumah tangga. Sejak ia melajang hingga membangun rumah tangga, tidak banyak yang dikerjakan Murtini untuk perbaikan ekonominya. Masalah pendidikan merupakan hal mendasar yang menjadi penghalang mencari kerja. Di Kabupaten Karimun, Murtini yang biasa dipanggil Ibu Kanjeng ini dikenal sebagai pelopor keberadaan keripik bayam. Ide tersebut muncul tahun 2015 silam saat melihat banyaknya tumbuhan bayam di sekitar pekarangan ia tinggal. Untuk memproduksi keripik bayam yang gurih, renyah, dan bercita rasa khas seperti saat ini. Pada awal merintis usaha, Murtini membutuhkan waktu beberapa minggu untuk mencoba. Ia menjadikan kerabat sebagai tester bayam olahannya. Awal mulanya mungkin setiap orang berbeda-beda awal mulanya ya. Cuman pertama kali saya punya ide berjualan itu adalah ketika itu saya dalam ekonomi sulit sekali. Jadi saya berpikir apa yang perlu saya lakukan. Ijazah nggak punya, anak masih kecil. Jadi gimana caranya kalau saya berusaha bisa jaga anak dan bisa menghasilkan uang. Yaitu salah satunya itu berjualan gitu kan. Terus saya berpikir lagi, jualan apa gitu kan. Jadi lama-lama punya ide, ngelihat bayam ini di depan rumah gitu kan, coba digoreng. Hasilnya oke. Dan sama kawan-kawan kan saya kasihkan ke teman-teman gitu kan. Tapi kurang ini, kurang itu. Kami terima saran mereka. Terus ada yang bilang terlalu tipis, kurang tebal, biar kriuk gitu kan. Jadi saya tambah lagi, akhirnya terciptalah keripik bayam ini. Sampai sekarang ini. Pengolahan bayam dinilai susah-susah gampang. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sampai akhirnya bayam olahan bisa dijual di pasaran. Adonan yang disiapkan memerlukan takaran bahan-bahan yang pas sehingga nanti bisa menghasilkan keripik bayam yang renyah. Setelah menyiapkan bahan adonan, bayam yang akan dijadikan keripik harus dibersihkan terlebih dahulu. Perlu beberapa kali basuhan hingga bayam yang akan digunakan benar-benar bersih. Setelah itu, bayam dibawa ke ruang produksi untuk digoreng. Selain kenyamanan, tempat produksi harus bersih. Kemudian bayam dimasukkan ke dalam minyak panas dengan api sedang.
Setelah 5 hingga 6 menit dan bayam tidak lagi mengeluarkan gelembung, bayam siap diangkat dan ditiriskan. Untuk benar-benar meminimalisir kandungan minyak pada keripik bayam, Murtini meniriskan keripik bayam produksinya dalam box besar selama 1 hingga 2 hari. Produk dengan brand Kanjeng Mami yang dibesarkan oleh Murtini tidak hanya berkutat pada produk keripik bayam. Ibu dua anak ini juga memproduksi peyek bilis, peyek kacang, peyek jengkol, peyek udang, hingga kue tradisional seperti kembang goyang. Di balik latar belakang pendidikan yang membuat Murtini kurang percaya diri, owner Kanjeng Mami ini mampu membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan keuletan, keseriusan, dan kerja kerasnya. Selain wilayah Kepri, produksi keripik bayam Kanjeng Mami sempat diekspor ke luar negeri. Nah, sahabat UMKM, ini salah satu produk yang dihasilkan oleh Kanjeng Mami, yaitu keripik bayam satu-satunya di Karimun. Sampai jumpa di UMKM Provinsi Kepri selanjutnya.